الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله negara ini sebagai negara berdaulat, merdeka dan berjaya dan menggunakan segala kejayaan untuk dipulangkan kepada rakyat. Tapi sebagaimana saya peringatkan, hubaya, saya tekankan ini kerana kalau kita dengar titah Kebahaduli Yang Maha Mulia Tuanku Yang Dato' Agung hari Isnin masih menekankan betapa perlunya dipupuk semangat dan juga mewakili rakan-rakan ingin ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Premier Abang Joe dan GPS keseluruhannya kerana tekad itu doglah unggah bagi senarai permohonan. Saya fikir Datuk Premier Abang Joe nak bantu saya nak gedarkan, dia tambah lagi. Tapi inilah saya fikir kekuatan kita. Pemimpin ini dia harus menyuarakan suara rakyat. Itu membina kekuatan-kekuatan dan kita lihat sekarang. Pagi tadi saya mesyuarat reform perkhidmatan awam. Petang tadi
sebelum naik belon ke sini. Tapi, tapi belon saya tidak secanggih belon premium. Saya naik belon, saya keletihan sana ini. Saya sebut Majlis Sains Negara dan sebelum itu mesyuarat tertinggi perkhidmatan awam. Saya sebut bahawa Putrajaya dalam beberapa bidang termasuk teknologi hijau, hidrogen, amonia itu sudah ketinggalan ketimbang atau berbanding apa yang diusahakan dan dilaksanakan di Sarawak oleh Premier. Di sini jadi Dr. Sim bawa saya ke hotel, saya tak ada peluang cakap soal lain. Dia bincang kesihatan, klinik, doktor, nurse, hospital cancer. Tak ada peluang langsung saya cakap. Tapi saya hormat dia kerana saya tahu passion dia. Ya. Kita kalau kerja dengan passion itu saja. Kau tanya Dr. Sim apa khabar, dah makan ke? Nak minum tak sempat. Dia kata dia kanser hospital klinik satu lulus ini 305 juta ringgit. Baru lagi kerajaan negeri minta supaya insentif cukai, pakej insentif cukai bagi pelaburan negeri ini ditambah peruntukan 296.68 juta ringgit. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat 43,630 orang dengan jumlah peruntukan 253. Putuskan tentang NCR, saya terima bukan saja dengan baik tapi saya anggap satu keputusan yang bijak supaya keluhan masyarakat asal di sini mengenai kawasan milik tanah mereka NCR itu telah diselesaikan. Kalau memang insentif. Kawai Dayak celebration by the big thing of the gong by His Excellency the Governor of Sarawak. Dengan ini majlis dengan segala hormatnya dan penuh taksim sempurna. Oh ha. Oh ha. Selamat Hari Gawai. Segulai sejalai. Segulai sejalai. Ha, selamat Mintu Hari Gawai Dayak, handwoven with the greatest detail and most meticulous precision. Berikan tepukan keburu. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk memetik sape. Segulai sejalai. We now invite...